Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, rencanangan gerakan ibadah yang diterapkan sejak usia dini dinilai mampu menjadikan individu memiliki pribadi yang tangguh. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh gerakan Maghrib Mengaji, di mana kegiatan yang diikuti oleh ratusan anak ini dinilai mampu menangkal beragam aksi kriminalitas di masyarakat. Setelah sukses digelar di wilayah Jakarta Selatan, gerakan Maghrib Mengaji kini kembali digelar di Jakarta Barat. Ratusan anak-anak dan orang tua sejak sore antusias mengikuti kegiatan yang digelar di Cengkareng. Selain kegiatan Jakarta Mengaji, turut pula digelar Kincir Islamic Festival Tabligh Akbar. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 6 sore ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh politik, serta perangkat pemerintah daerah. Gerakan ini dilakukan karena di tahun milenial, generasi muda sangat rentan dengan adanya bahaya narkoba, miras, dan sejumlah aksi kriminalitas lainnya. Di Jakarta Barat mereka rindu Maghrib Mengaji ini bergulir di wilayah Jakarta Barat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Forum Jakarta Maghrib Mengaji Jakarta wilayah Jakarta Barat ini akan menjadi inspirasi untuk seluruh kota Jakarta yang ada di wilayah Jakarta Barat. Amin. Dan ini menjadi gerakan moral, gerakan akidah, gerakan keagamaan, gerakan yang membentengi generasi muda Islam dari berbagai macam kerusakan-kerusakan akhlak dan moral. Narkoba. Terima kasih ya, narkoba dan segala macamnya. Diharapkan kegiatan Jakarta Maghrib Mengaji mampu mengembalikan kaum muda dan anak-anak agar mencintai rumah ibadah seperti masjid yang belakangan ini banyak diisi oleh orang dewasa saja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.